selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mohon maaf Ibu Menteri tidak bisa hadir karena pada saat yang sama harus ke Makassar untuk satu acara lain. Yang kedua, mohon maaf juga karena pembicaraan ini akan sangat umum sekali, sementara barusan sedang coffee break, saya diperkosa oleh beberapa ibu-ibu untuk membicarakan satu topik yang sebenarnya sangat menarik dan lebih membumi ketimbang sesuatu yang besar seperti itu. Jadi sekarang kita coba cari jalan antara yang besar dengan yang real ke depan. Yang ketiga, mohon maaf karena ini agak unik, judulnya 100% bahasa Inggris dan 100% isinya bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Inggris sama sekali gitu. Saya juga gak ngerti kenapa judulnya harus bahasa Inggris, tapi ya oke lah. Nah, kan begitu ya. Nah, ini harusnya bahasa Jawa ini, karena cukup. Harusnya bahasa Jawa begitu kan. Nah, jadi yang satu yang baru dari pemerintah sekarang ini adalah ada visi. Kenapa baru? Karena visi dari kementerian akan hilang. Kita menggunakan visi ini dan kemudian menerjemahkan di dalam kementerian masing-masing gitu ya. Jadi ini kalau kita mau coba terjemahkan ini kalau bahasa kesehatannya kalau mau dipersempit barangkali SMTA. Gitu kan? Ini soalnya Pak Direktur fotonya ke sana. Oh, kiri kanan ya? Oh, oke. Okay. Ini barangkali SMTA begitu. Ini barangkali kalau bicara kesehatan ini barangkali bagaimana kita bisa membuat obat sendiri begitu. Ini barangkali bisa diterjemahkan budaya jamu begitu ya. Jadi saya usul Pak Dirut, Bu Dekan, Bapak Ibu, mungkin lain kali kalau coffee break ada kopi, teh, jamu kan gitu ya, lebih keren ya. Oh, biasanya ada, nah, sekarang nggak ada. Dan gotong royong ini yang tadi saya bilang saya diperkosa itu, bagaimana kita bersama-sama bekerja untuk menghasilkan penelitian kesehatan untuk itu gitu ya, untuk. Jadi ini memang bahasanya sangat bahasa politis, tapi tugas kita membuat bahasa politis ini membumi gitu. Dan contoh-contoh kecil yang saya sampaikan mungkin bisa kita pakai untuk membuat dia jadi membumi. Itu visinya. Terus, saya sendiri ya? Oh, oke. Okay. Ini misinya, sorry. Gimana sih? Ini misinya, tadinya kan kita berpikir presiden akan keluar dengan Trisakti. Kemandirian dalam politik, budaya, dan ekonomi gitu. Tapi ternyata keluar misinya seperti ini. Ini yang kesehatan adalah yang nomor 4 saja gitu kelihatannya. Kualitas hidup manusia yang tinggi, maju dan sejahtera. Tapi menurut pendapat saya sama seperti MDGs. MDG itu kan kemarin ada 8. Dari MDG yang 8 kan selalu orang bilang yang berhubungan kesehatan selalu 4, 5, 6. Yang lain enggak. Padahal yang lain juga kesehatan. Kalau kita lihat ini juga hampir sama ini. Memang yang secara ekstrem ngomong kesehatan yang ini. Tapi tidak mungkin keamanan nasional akan terjadi kalau kesehatan tidak ada. Kan begitu kan? Baik dari kacamata, sekarang kita ngomong yang gampang saja lah. Bagaimana penyakit begitu bisa terbang dari satu negara ke negara lain dan itu keamanan nasional. Keamanan nasional tidak harus dengan perang. Kalau dilihat kemarin kan, bagaimana Obama itu memeluk seorang perawat yang sembuh dari Ebola. Itu kan sakitnya Ebola, tapi bahasanya sudah bahasa politis karena dia memeluk perawat itu. Dan itu mau menunjukkan ke masyarakat bahwa keamanan nasional Amerika terjamin. Kan masalahnya si Ebola itu datang ke New York. Jadi semua orang geger, New York saja bisa tembus, apalagi Jogja, gitu ya. Kan begitu, kira-kira kan begitu ya. Nah, itu kan keamanan nasional, makanya dia peluk dan kebetulan waktu itu saya sedang di pesawat di beberapa tempat dan semua koran internasional itu memeluk, foto dia memeluk, foto Obama memeluk perawat itu jadi headline di semua koran, artinya AFP segala macam ini. Jadi kesimpulannya, karena perawat itu sembuh, kesimpulannya kalau mau dipeluk Obama sakitlah Ebola, begitu kira-kira kesimpulannya begitu ya. Kalau ini yang jadi menurut saya ini tetap hubungan sama kesehatan. Nomor 2, maju, demokratis, negara hukum, ya
tidak bisa orang maju begitu, tidak bisa orang pintar tanpa sehat. Jadi balik lagi yang nomor dua ini juga sebenarnya secara tidak langsung berhubungan kesehatan. Apalagi yang nomor tiga, politik luar negeri yang bebas aktif itu sangat berhubungan dengan kesehatan, karena kita tahu diplomasi politis itu bukan hanya diplomasi, bukan kesehatan, tapi diplomasi kesehatan itu besar sekali perannya. Kalau kita mau ambil yang agak jelek tentang Indonesia, misalnya Indonesia belum tanda tangan Framework Convention on Tobacco Control, dan itu selalu jadi masalah buat diplomat kita. Karena kalau dalam forum itu, diplomat Indonesia akan duduk di belakang, sehingga tidak dapat tempat yang layak di sisinya begitu, dan itu sangat mengganggu politik luar negeri. Atau di sisi lain, pada waktu kita mengambil posisi yang keras tentang flu burung, bagaimana Indonesia begitu terhormatnya. Jadi ini berhubungan. Nah, soal negara maritim ini teman-teman dari FK UI dan FK UGM, FK Universitas apa namanya yang di Ambon, Patimura, sudah membuat, saya tidak tahu apakah kurikulum atau bagaimana, tentang kesehatan kelautan. Begitu ya. Ada kemarin saya sudah dikirim, saya minta kirim lewat email, ternyata tebel banget begitu. Jadi sudah membuat lah seperti itu. Jadi tidak mungkin cerita apa istilahnya Pak Jokowi itu bukan jalan tol. Tol laut itu, nah, tol laut itu harus berjalan bersama dengan kesehatan kelautan, dan itu sudah dimulai di Maluku. Dan kita barangkali karena Jakarta dan Jogja lautnya digunakan untuk hal-hal yang berbeda begitu ya. Soalnya di Jakarta kan lautnya digunakan untuk Ancol dengan segala masalahnya, sementara Jogja Parangtritis digunakan untuk Nyai Roro Kidul dengan segala masalah. Jadi agak beda persepsinya, agak berbeda gitu ya. Kalau Maluku konkret, jadi mungkin saya appeal untuk kita juga. Kalau nomor 4 jelas, nomor 4 jelas. Nomor 5 tadi ibu-ibu yang mengeroyok saya itu mengatakan mutu penelitian kita bagus, sudah dihargai internasional. Kenapa enggak di Wongke? Karena sebenarnya untuk itu kita punya daya saing yang tinggi. Gitu kan? Daya saing yang tinggi, dan tadi ibu-ibu itu bilang, ini kan senangnya kalau sama ibu-ibu kan ngancemnya enak. Saya bisa aja kerja sama internasional, cuma kita kepengen litbangkes nasional ini yang jadi tuan rumah di negeri sendiri, gitu kan. Itu kan gayanya seperti itu, dan itu cocok sama nawacita. Jadi tadi saya lupa, Bu Dekan atau siapa yang ngomong itu rupanya sudah mungkin anggota tim transisi yang mengusul nawacita nomor 6 ini, kan, gitu. Berbasis kepentingan nasional. Dan yang 7, ini jelas ya, kesehatan berperan penting. Jadi teman-teman, yang ingin saya sampaikan pada slide ini, kita tidak boleh melihat sempit bahwa hanya nomor 4 yang berhubungan sama kesehatan, tapi semua nomor, semua misi sebenarnya berhubungan dengan kesehatan. Dan bisa kita manfaatkan seperti itu, persis seperti MDG. Sama juga dengan nawacita. Nawacita itu yang ini kecil banget, tapi saya bisa lihat lah. Yang ini yang itu kan, yang kualitas itu, tapi yang lain bisa dibaca dengan hampir sama seperti tadi, sehingga semuanya ini sebenarnya bisa kita baca sebagai kesehatan kita. Ini mestinya bajunya sudah mesti diganti ya, karena ini baju sebelum ini kampanye lain, sekarang bajunya sudah baju putih semua gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kementerian Kesehatan juga akan mengubah seragamnya menjadi seragam putih ya. Tunggu Pak Dirut, akan ada edaran nanti seragamnya seragam putih ya. Jadi baju yang coklat itu nanti akan ditinggalkan, kita akan pakai baju putih. Saya agak tidak terlalu tahu apakah lengannya harus digulung atau tidak, itu saya nggak tahu. Kita tunggu aja nanti. Nah, itu kan yang sekarang. Nah, tapi sebenarnya tentu kita sudah punya ini sebelumnya kan? Sudah punya sistem kesehatan nasional, dan waktu itu ada dua pendapat sebenarnya. Apakah mau dibuat perpres atau mau dibuat undang-undang supaya ada dasar yang lebih kuat. Tapi akhirnya keluar dengan perpres, dan ini ada tiga komponennya. Ada tiga, ini karena kalimatnya komponen sih ya. Ada tiga unsurnya. Unsurnya, unsur pertama pengelolaan kesehatan, unsur kedua semua komponen bangsa yang saling mendukung, dan unsur ketiga mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Artinya sesuai dengan tadi pembicaraan di ruang makan itu memang tidak mungkin ini dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan saja, atau tidak mungkin dikerjakan oleh universitas saja, atau tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga penelitian saja. Ini harus semua saling mendukung untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Waktu saya baru masuk beberapa bulan yang lalu di Litbang, saya sampaikan kepada teman-teman saya yang soal bawah ini, kita memang barangkali asik begitu, di Litbangkes lah ya, saya nggak bilang di tempat lain, melakukan penelitian dalam rangka mendapatkan KUM untuk kenaikan, kalau di sini namanya jenjang akademik, kalau di Litbang namanya apa? Ya pokoknya jenjang yang satu lagi lah begitu. Tapi apapun yang mau dilakukan penelitian, ingat tujuannya harus ini, derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Walaupun penelitiannya mungkin penelitian yang sangat basic, tapi tujuannya ke sini. Oke. Ini agak terlalu kecil sebenarnya, hanya ingin mengatakan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya ini yang jadi, wah ini kok hidup mati lampunya ya. Ya hebat juga ini. Ya. Ini seperti, udah baca di BBM, terima dari Tribun News? Oh enggak ya? Oh saya terima itu. Sedang agak rame. Jadi ada Tribun News Makassar memberitahukan bahwa ada beberapa dokter. Nah itu dia, enggak usah diterusin ya, tolong nanti jelaskan saja kepada yang lain. Ada sekian dokter yang ditemukan sedang dugem. Nah ini ada wartawan enggak sih? Oh ada wartawan, oke. Tapi itu memang ada di Tribun News, itu saya baca ada Tribun News. Ya, Bu Dekan pun langsung mencari tahu, mungkin lulusan UI pengalaman saya nggak tahu lah itu. Ya, itu agak menghebohkan juga. Dan agak sensasional kalau menurut pendapat saya, karena kejadian seperti itu bisa terjadi pada semua profesi tentu saja. Nah, oh sorry. Ini, di sini, ada faktor yang penting adalah faktor lingkungan strategik. Yang ini. Mempengaruhi rencana jangka panjang penyelenggaraan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan. Dan lingkungan strategik itu sebenarnya bisa dibagi menjadi ini. Lingkungan ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan ekonomi, lingkungan fisik dan biologi, ini lingkungan apa yang gak kebaca? Politik dan hukum, ini? Ya, sosial gitu ya. Semua lingkungan ini pasti berpengaruh. Ini kalau pakai bahasa kerennya sekarang kan social determinant of health. Tidak mungkin masalah kesehatan ditangani oleh kesehatan saja, tapi beberapa faktor ini berperan bersama-sama untuk ini. Lingkungan ini. Menurut Ibu Menteri Kesehatan, artinya Prof. Nila Muluk, pada waktu beliau dipanggil oleh Bapak Presiden untuk menjadi menteri, yang disebut adalah angka kematian ibu. Dan Ibu Menteri tentu saja mengatakan untuk menurunkan angka kematian ibu memang ada fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan, ada tenaga yang diperlukan, ada teknologi yang diperlukan, tapi juga harus ada jalan menuju ke situ. Kalau tidak ada jalan, bagaimana petugas kesehatan bisa pergi ke rumah orang dan bagaimana orang bisa pergi ke fasilitas. Itu artinya tidak bisa hanya selesai angka, ini salah satu contoh saja, tidak bisa selesai angka kematian ibu dengan menguatkan sistem kesehatan sekuat-kuatnya. Tanpa ada, ini contoh saja ya, tanpa ada jalan, tanpa ada sarana dan prasarana lain. Jadi ini perannya sama pentingnya gitu dengan penguatan tenaga kesehatan. Itu karena cerita Maluku itu, ada lulusannya Bu Dekan FKU ini yang tinggal kerja di Maluku, cewek lagi ya, perempuan, dia naik speedboat itu 5 jam. Sebenarnya naik speedboat 5 jam gak apa-apa, tapi dia bilang waktu naik speedboat 5 jam itu kiri kanannya tidak ada apa-apa. Laut semata-mata. Bayangkan saja begitu 5 jam naik speedboat, kiri kanan tidak melihat apa-apa, hanya air semata-mata untuk mencapai tempatnya. Itu saya kira bentuk, ya artinya itu bukan ilmu kesehatan lagi kan itu. Sudah ilmu lain yang masuk di situ untuk bisa melakukan hal seperti itu. Nah ini sebenarnya penting nih, 12-nya belakang kan ada ya? Diuraikan gak ya? Saya lupa ya. Jadi teman-teman, pada waktu akhir pemerintahan SBY, kita membuat peta strategis pencapaian visi 2019 Kementerian Kesehatan. Dalam bentuk 12 bubble.
Dan saya ingin teman-teman yang hadir di sini menguasai 12 bubble ini, karena 12 bubble inilah yang kemudian akan mencapai visi 2019. Sayang tulisannya agak kecil, saya sendiri juga. Saya minta print out saya dong, Kamil. Jadi untuk mencapai visi itu ada dua, bubble nomor satu dan bubble nomor dua ini. Ini ada nggak ya? Di sininya ada nggak ya? Ah, ini ada. Bubble nomor satu itu adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat. Bubble nomor dua itu adalah meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial bidang kesehatan. Dan kepada saya sudah diberikan print out-nya, dan print out-nya ternyata kecil juga. Oke, jadi yang ini tujuan akhirnya adalah masyarakat sehat yang mandiri, dan artinya derajat kesehatan masyarakat yang setingginya dicapai lewat dua ini. Baik status kesehatan masyarakat maupun responsiveness. Bagaimana kita menilai status kesehatan masyarakat? Pakai ini tadi. Yang dipilih sebagai indikator ini. Yang dipilih sebagai indikator ini. Angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting, rumah tangga ber-PHBS, persentase PHBS, dan pemanfaatan bahan baku obat dalam negeri. Ini angka sekarang, ini angka 2019. Jadi kalau ini tercapai, kita menganggap status kesehatan masyarakat. Milih ini setengah mati nih, rapat berkali-kali untuk mencapai. Karena indikator ada banyak kan, tapi akhirnya kita putuskan dipilih yang ini. Rapat berkali-kali dan dilakukan di hotel dulu, nanti enggak. Dulu di hotel, nanti enggak di hotel. Nanti pinjam aulanya FK-UGM, apa Sarjito gitu. Ya, ini indikatornya. Untuk yang bubble nomor satu, yang sebelah, yang untuk mencapai yang ini. Untuk mencapai yang ini, nah, ini. Gimana meningkat daya tanggap perlindungan risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan ini? Meningkatnya kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan, dan kita tidak punya data dasar, angka dasar sekarang, ini akan jadi 95% 2019. Meningkatnya penduduk yang tercakup dalam JKN, ini sih jelas harus 100% pada 2019 by law, by undang-undang, dan unmet need turun jadi 1%. Inilah tiga ini yang dipakai untuk mencapai derajat ini, gitu ya. Kalau kita balik lagi kemari, untuk mencapai ini. Kemudian bubble keduanya, oh nggak ada ya, mesti baca dari sini. Sayang nih kekecilan, tapi teman-teman saya Prof, mungkin yang layar sebelah belakang ini, yang sebelah ini Prof. Enggak, artinya buat yang belakang kan enggak lihat. Saya juga agak susah dengan orang ini gitu. Ya. Tapi saya kalau toh satu mau dibawa pulang dari keynote ini adalah yang ini. Karena ini jadi bahan kita 2014-2019. Ini misalnya untuk mencapai ini meningkatnya kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit dan karantina, askes, faskes dan mutu fasilitas kesehatan. Ini tentang SDM, ini tentang kesediaan farmasi. Yang litbang dari sinilah kalau mau gampang. Ini litbang kan, benar kan? Nah, tadi kan disebut-sebut soal koordinasi, jadi memang kalimatnya sudah mengatakan koordinasi dan efektivitas litbangkes. Di bawahnya baru yang lebih mendasar, tata kelola pemerintahan, anti korupsi dan sebagainya, kinerja sama sistem informasi. Jadi 12 bubble inilah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak banget nih. 12-nya yang ini untuk mencapai 2 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 inilah yang harus kita kerjakan untuk mencapai tujuan nomor 1 dan tujuan nomor 2. Tujuan nomor 1 indikatornya ini, tujuan nomor 2 indikatornya ini. Ya, memang ini hasil bahasan kita, sekarang belum di-SK-kan oleh Bapak Presiden, tapi yang diusulkan oleh Kementerian Kesehatan ini. Dan tentu saja ada faktor lain, arah kebijakan di sini, dan ini soal regulasi, pendanaan, dan sebagainya. Itu ya, jadi kalau mau tidur sesudah ini boleh, tapi ini saja yang dibawa pulang. Nanti ini digedein, foto dipajang, taruh di sebelahnya foto Bapak Ibu sekalian. Atau tidur kayak segala macam, terserah.
Ini ya, dua. Nah, kemudian strateginya ada 12. Strategi Kementerian Kesehatan ada 12. Strateginya 12 yang litbang saja, walaupun ini kan mestinya kan kita nggak ngomongin litbang ya, karena saya kan bicara atas nama menteri, jadi yang mana dia? Ini yang ini. Tapi ada 12. Satu kesehatan, gimana sih? Kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit dan karantina, ini dia tadi sebenarnya, akses mutu dan fasilitas, kemandirian akses dan farmasi. Jadi ini fasilitas, ini farmasi dan alat kesehatan, ini tentang SDM. Kemudian, pointernya canggih ini soalnya. Kemudian ini bimbingan teknis, sinergi antar kelembagaan, kemitraan dalam dan luar negeri yang tadi kita bicarakan. Kemudian penelitian, aparaturnya mesti ditingkatkan kemampuannya. Ini harus zaman sekarang tentu saja, dari dulu juga harus. Dulu juga harus bersih, tapi sekarang lebih-lebih lagi harus bersih begitu. Dan sistem informasi, ini 12 bubble untuk mencapai dua yang tadi, yang kiri dan kanan itu. Jadi itu garis besar yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan. Tentu karena ini lagi top-topnya, saya mesti bicara sedikit tentang jaminan kesehatan nasional. Saya kira semua sudah tahu dasarnya. Dan yang menarik adalah, kalau buat saya ya, ini kan dari kacamata kita kan undang-undang. Baik undang-undang dasar maupun undang-undang yang mengatakan bahwa ini harus dilakukan. Tapi saya cukup sering Bapak Ibu sekalian ikut dalam pertemuan WHO sejak sekian tahun ini, dan selalu yang dibicarakan adalah masalah-masalah teknis menangani kesehatan di lapangan. Baru tahun lalu atau mungkin dua tahun lalu keluar statement bahwa universal health coverage itu bagian yang penting dalam pelayanan kesehatan. Tadinya nggak pernah disebut-sebut, karena dianggap universal health coverage itu terlalu UKP, terlalu usaha kesehatan perorangan. Sementara WHO itu bicara usaha upaya kesehatan masyarakat. Cuman belakangan disadari bahwa nggak bisa main ekstrim, nggak bisa ekstrim UKM melulu begitu, di sisi lain nggak bisa ekstrim UKP melulu. Jadi semuanya mesti jalan sama-sama. Dan karena itu, menurut pendapat saya, semacam terobosan lah, sehingga WHO yang tadi bicara soal kesehatan ibu dan anak, imunisasi begitu, kemudian bicara resolusi bahwa penting untuk universal health coverage ini. Ini dasarnya, saya kira teman-teman sudah menguasai, terutama yang ahli-ahli ekonomi kesehatan. Tadi saya lihat di pesawat, bukan di pesawat, di airport saya ketemu Prof. Siapa namanya? Bukan, yang dari sini. Yang istrinya di Klaten siapa namanya? Istrinya di Klaten apa bukan? Laksono. Istrinya di Klaten, bukan ya? Oh, di sini ya? Saya ketemu waktu itu di Klaten. Oh, kakaknya tuh. Oh ya. Tadi saya ketemu di airport, tidak di pesawat, di airport. Ini kan dipersoalkan dasarnya, dan tentu saja sekarang kita akan menggunakan, langsung aja deh. Ini angkanya sudah lama, tadi saya baru lihat angkanya sudah lama, ini angka bulan Agustus, katanya pesertanya berapa ini? 100. Sekarang sudah 130 juta, kemarin Direktur BPJS mengatakan sekarang sudah 130 juta orang yang tercakup dalam JKN. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah daftar belum yang bukan ASKES. Tentu kita akan gunakan ini sekarang. Kartu Indonesia Sehat. Ya, begitulah. Kartu Indonesia Sehat ini tahap pertama akan menangani PMKS ini, 1,7 juta jiwa, dan kemudian akan diperluas ke seluruh penduduk, dan juga ada kegiatan promotif dan preventif. Saya kira semua tahu bahwa kita akan memperkuat baik pelayanan dasar dan pelayanan rujukan, dan untuk pelayanan dasar ada ini. Dokter pelayanan primer untuk pelayanan dasar. Mereka harus mampu menguasai 155 jenis penyakit dengan segala kemampuannya. Sementara untuk rujukan, ini bentuk pelatihannya untuk mereka. Sementara untuk rujukan, saya nggak ngomong. Rujukan tentu saja harus ada rumah sakit rujukan dan sebagainya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebagai penutup ada beberapa prinsip dasar
yang akan menjadi masalah dan yang harus kita tangani. Nomor satu, kalau dari kacamata penyakit, kita tahu kita berhadapan dengan double burden, di mana penyakit menular masih ada dan penyakit tidak menular sudah ada. Dan saya ini burdennya kok begini ya, saking membosankannya begitu. Jadi yang salah kami, teman, yang kami ini tadi saya suruh ngetik kan penyakit tidak menular itu macam-macam. Walaupun ada penyakit tidak, itu orangnya berdatang yang salah ngetik tuh. Kalau penyakit menular AIDS, TB, malaria, insya Allah di antara yang hadir mungkin tidak ada. Tapi kalau penyakit tidak menular, saya yakin ada di sini. Saya yakin ada yang asam urat, kolesterol tinggi, atau apa, trigliserid tinggi. Saya pun beruntung, Bapak Ibu sekalian, saya hipertensi, kolesterol tinggi, satu lagi apa namanya, viskositas darah meningkat. Jadi saya makan banyak obat untuk penyakit tidak menular, dan saya yakin yang hadir juga begitu. Sepanjang berbagai penyakit tidak menular seperti itu, saya kira buat yang laki-laki masih oke. Kalau penyakit tidak menular impotensi barangkali agak mengkhawatirkan, tapi itu kalau yang lain sih masih oke lah. Pak Direktur ketawanya agak lebih keras, saya agak curiga juga jangannya. Selain ini, kita punya ini, besok mau rapat di Jakarta. Tapi selain itu, ada perubahan tentu saja. Nah, faktor risiko jadi penting. Artinya perubahan gaya hidup jadi penting. Saya tadi saya diberitahu Pak Sis di waktu mendarat bahwa acara pertemuan itu di lantai 4 dan liftnya mati. Katanya loh, dia jadi saya pikir saya mesti naik tangga. Kalau dulu saya suka naik tangga karena kalau naik tangga itu bagus buat kesehatan jantung. Tapi tiba-tiba kira-kira 3 bulan yang lalu di lutut kanan saya ini ada cairan dan harus ditangani. Kata dokter lututnya tidak boleh turun tangga. Saya bilang loh, naik tangga bagus buat kesehatan jantung. Kita selalu bilang kalau naik tangga 1-2 lantai, naik tangga jangan naik lift. Dia bilang, memang naik tangga 1-2 lantai bagus buat jantung, tapi gempor buat lutut. Jadi memang mesti dicari yang kalau sudah tua macam-macam yang akan terjadi. Itu masalah. Sementara kita harus menyiapkan SDM. Ini universitas tentu pegang peran penting selain Poltekkes. Jumlahnya mungkin sudah makin banyak, tapi harus diakui penyebaran belum cukup baik. Kemudian mutu, kita dengar beberapa laporan di beberapa tempat, tidak semua bidan, katakanlah begitu, dapat menangani partus dengan baik. Jadi masalahnya bukan hanya jumlah, tapi juga mutu. Tapi di atas segalanya, kalau menurut pendapat saya, semangat itu penting ya. Kalau di banyak fakultas kedokteran di seluruh Indonesia itu kan, jadi Bu Dekan saya ini mohon maaf sudah agak lama juga nggak ngajar. Tapi kalau saya ngajar, saya selalu bilang sama mahasiswa, walaupun di rumah sakit ini banyak mobil, BMW, kayak segala macam, tapi kalau kamu mau kaya, memang jangan jadi dokter. Kalau mau kaya, cari profesi lain. Memang ada beberapa guru kita yang kelihatan sekali kaya, tapi secara umum bukan itu tujuannya. Jadi kebanggaan menolong orang, kenikmatan melihat doctor-patient relationship itu tidak punya, orang lain tidak punya kecuali kita. Itu yang saya selalu sampaikan ke mahasiswa, dan saya pikir ini mesti terus dijaga ya. Kalau ini luntur, kita bisa kacau. Nah, kemarin kami baru mengadakan simposium tentang JKN dan salah satu pembicara ngomong ini, menurut saya ini bagus ya. Jadi yang diperlukan itu adalah kemampuan di head, kemampuan di hand, dan kemampuan di heart. Heart tentu saja bukan kardiologi begitu, tapi artinya otaknya bagus, keterampilannya bagus, tapi juga jiwanya bagus. Saya pikir ini yang juga penting atau sangat penting untuk SDM ini, tidak bisa hanya head dan hand saja. Itu soal SDM. Kemudian sarana dan prasarana, kita
ketersediaannya oke lah, di beberapa tempat sudah ada begitu, sebagian tempat mungkin belum, dan sudah mengikuti teknologi, hanya tentu pemanfaatannya harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai ada cerita-cerita supply induced demand, hal-hal seperti itu. Itu poin kedua. Jadi untuk mengatasi masalah perlu SDM, perlu sarana-prasarana, tapi tentu perlu juga riset. Ini sebenarnya tadi waktu sambutan menteri ini enggak ada. Tapi karena saya kepala badan itu bang, saya masukin kan. Sedikit-sedikit perlulah gitu ya. Dan seperti tadi kita bicarakan dengan beberapa ibu-ibu, riset yang diselenggarakan itu memang masalahnya bisa macam-macam, tapi harus ujung akhirnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Itu at the end of the day gitu kalau kata orang sono, ini tujuannya. Jadi mau bikin apapun yang dilakukan harus kemari, satu. Yang kedua, kita mesti mengakui, pada kenyataannya kita punya ini yang sangat luas. Jadi ini bisa dimanfaatkan maksimal untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sayang kalau tidak begitu ya. Dan kalau soal ilmu pengetahuan sih sangat luas dan tentu kita sudah menguasai. Nah yang tadi dibahas ini nih. Tadi sebelum saya ke meja ibu-ibu, saya ke meja bapak-bapak, kita membicarakan ini. Karena besok itu Senin di Litbang akan ada satu orang profesor riset. Masalahnya di kami Prof, profesor riset, bukan profesor, bahkan peneliti itu belum terstated sebagai tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu dokter, bidan, perawat, segala macam. Peneliti nggak ada. Itu kalau kita lihat birokrasinya Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, tadi kita sudah bicarakan, kalau di universitas ini, orang mesti kerja tiga-tiganya. Peneliti, pengabdian masyarakat, sama pelayanan. Jadi ada kesan orang yang mau, istilahnya riset 90% hidupnya atau 90% hidupnya riset, angka kum untuk jadi guru besar gak akan tercapai juga, begitu. Jadi kita mesti mencari bentuk, apakah memang ada orang yang hidupnya akan peneliti saja atau bagaimana. Nah, di Indonesia kita sudah mencoba membuat asosiasi peneliti kesehatan. S-nya apa ya? Apkesi, ya S-nya. Itu II-nya. Oh, seluruh Indonesia. Kayak PSS ya aja. Asosiasi peneliti kesehatan seluruh Indonesia, Apkesi. Maksudnya mau mencoba menghimpun begitu, apakah kemudian Apkesi ini jadi profesi, ada tempatnya di struktur, dan ada semacam, kode etik, code of conduct, aturan profesi sama seperti profesi yang lain. Itu sedang dipikirkan apakah itu mungkin dilakukan atau tidak mungkin dilakukan. Karena riset ini kalau tidak dikerjakan oleh peneliti beneran, tentu lama-lama akan lari ke sana kemari. Dan yang tadi sudah dibahas juga dengan ibu-ibu ini, tugas kami memang bukan hanya melakukan penelitian, tapi juga melakukan koordinasi. Jadi Bu Dekan, slide ini sudah saya buat sebelum kita ngobrol, Bu. Ya. Jadi pikirannya sudah sama sebenarnya. Cuman apa yang dibuat supaya menjadi kenyataan, gitu ya. Jadi memang harus koordinasi. Tidak mungkin dikerjakan oleh Bali Bangke sendiri, atau tidak mungkin dikerjakan oleh UI atau UGM sendiri. Jadi ini kata kuncinya. Dan sebagaimana biasa, kalau pejabat selalu bilang, koordinasi ini mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilaksanakan. Karena saya sudah cukup lama jadi pejabat, bahasa pejabat harus saya pakai untuk kelihatan bahwa saya pejabat, itu kan. Kalau enggak, begitu. Nah, beberapa prinsip dengan faktor-faktor itu, maka beberapa prinsip dasar ke depan akan ini yang paling penting akhirnya. Salah. Memang kalau tidak main paradigma sehat, kita lama-lama akan jebol. Tidak bisa hanya kuratif semata-mata atau menangani satu kasus ditangani, baik kasus orang per orang maupun outbreak, tidak bisa. Tapi bagaimana orang menganggap kesehatan itu, ini saya ambil contoh yang ekstrim lah ya. Walaupun mungkin saya tidak terlalu 100% benar juga. Saya itu diwawancara dan juga menulis di beberapa media tentang rokok elektronik. Sudah pernah dengar? Rokok elektronik itu, sini ada kan? Saya yakin di Jogja juga sudah ada, karena data kita menunjukkan bahwa 0,5% penduduk Indonesia, 10% penduduk Indonesia sudah pernah dengar rokok elektronik, dan 0,5% sudah menggunakannya. Rokok elektronik itu besi, bukan besi lah, artinya logam gitu, dimasukin nikotin, dimasukin flavor, dimasukin bahan pencampur namanya dietil propilen glikol, terus diisep. Dan itu dibakar pakai baterai, terus diisep, yang keluar uap,
bukan asap. Jadi saya bilang ini nggak sehat. Pertama karena dia ada nikotin, kedua karena dia memang memasukkan sesuatu ke dalam paru-paru yang mestinya tidak mesti dimasukkan. Yang ketiga ini membuat orang jadi menganggap rokok itu jadi normalisasi begitu ya. Walaupun bentuknya bukan kertas tapi besi, tapi itu kan sama aja sebenarnya begitu ya. Nah, prinsip seperti itu memang betul bahwa rokok elektronik itu tentu lebih tidak ada tarnya. Isinya hanya nikotin saja selain di etil propilen glikol dan flavor. Tapi kan tetap saja kita memasukkan sesuatu, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa dietil flavor itu aman buat kesehatan gitu ya. Jadi konsep kesehatan ini mestinya kesehatan didahulukan di dalam menjalankan kehidupan gitu. Yang kedua promotif preventif, sebelum sakit perlu ini penting. Yang ketiga tidak mungkin pemerintah kerja sendiri, tidak mungkin. Walaupun kita kerja sama Kementerian Kesehatan, UI, UGM segala macam, tapi kalau masyarakatnya tidak ikut tidak mungkin selesai persoalannya. Dan yang keempat, tidak mungkin kalau aspek tadi social determinant of health tidak ikut. Ya, jadi contoh sederhana dari Ibu Menteri, angka kematian ibu nggak akan beres kalau jalannya nggak ada. Itu contohnya saja. Tentu ada faktor-faktor lain. Jadi ini beberapa prinsip dasar yang akan kita pegang ke depan untuk menanggulangan masalah kesehatan di Indonesia. Saya kira itu saja. Ini sudah sampai pada kesimpulan. Tidak lepas dari visi misi. Dan SKN tadi sudah saya sampaikan apa visi misi, apa rencana strategis, dan memang ada program baru JKN dan KIS, itu penting, perubahan paradigma penting, dan Indonesia merupakan bagian dari dunia dan apa yang terjadi di dunia akan mempengaruhi kita here and there. Kalau ada batuk juga, kita ada orang batuk seperti itu akan mempengaruhi sekitarnya tentu saja. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Apa yang ingin saya sampaikan tentang how to establish better future, tapi saya memang tertarik dengan diskusi selain yang ini, saya tertarik dengan masukan-masukan yang tadi disampaikan. Jadi tadi kita sudah bicara soal penelitian, mungkin sudah banyak dilakukan, tapi bagaimana penelitian itu betul-betul terimplementasikan, bisa termanfaatkan. Tadi kita memikirkan ada tiga pemecahan yang coba kita lihat apakah mungkin dilakukan. Nomor satu, coba kita duduk sama-sama lah. Tentu membuat penelitian baru itu penting, tapi bagaimana penelitian yang lama di list apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dikerjakan sesuai dengan penelitian itu. Jangan berhenti di asik mengumpulkan penelitian saja tapi tidak ada implementasinya. Itu satu. Dan yang kedua adalah tugas saya juga untuk menggabungkan hasil penelitian dengan kegiatan di lapangan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa membuat pohon penelitian. Ini kok banyak bunga melati di sini ya? Bunga melati ini dari sini apa dari parangtritis? Bagaimana membuat pohon penelitian bersama agar semua peneliti kesehatan, bukan hanya di Litbang, bukan hanya di universitas, itu berjalan bersama-sama menuju satu tujuan. Begitu Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan bisa bertemu dengan teman-teman yang sangat concern terhadap penelitian, terhadap evidence-based medicine. Katanya salah satu slogan yang mau kita, yang pertama slogan kan health is not everything, but without health everything is nothing. Itu udah biasa. Yang kedua kita mau bilang sekarang, no health without research. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.